Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menangkap bandar narkoba di Desa Marandal 1, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelaku ditangkap saat tertidur pulas. Pelaku yang ditangkap saat tengah tertidur ini sempat kebingungan saat kedua tangannya diborgol polisi. Dalam penggerebekan ini, polisi menyita setidaknya 9 paket narkotika jenis sabu siap edar, 2 senjata tajam, dan 1 alat isap sabu. Menurut polisi, setidaknya pelaku menjual setengah kilogram sabu setiap bulan ke kawasan Marandal, Kabupaten Deli Serdang. Polisi juga menangkap satu orang lainnya yang merupakan kaki tangan pelaku. Udah Bang, aman Bang. Di kantor aja Bang, di kantor Bang. Ya Bang. Siap. Inisial I alias O dan inisial D. Sebagai pengedar D, I alias O adalah sebagai bandarnya. Dan bandarnya ini merupakan bandar untuk wilayah Marandal, Kecamatan Patumbak. Si bandar ini dalam melakukan praktek ini seharinya menjual paling sedikit 10 gram sabu.